jadi kita harus mendorong tadi untuk kerjasama antara inovator dan peneliti dengan industri. Makanya ini kan harus dari industri. Jadi tapi industri nanti sudah bisa, nah itu dia bisa harus bisa memasarkan. Tapi itu tidak cukup. Nah, maka pemerintah harusnya juga harus mendorong untuk pengadaan peralatan dan inovasi itu untuk dimanfaatkan, terutama untuk yang inovasi anak bangsa itu. Jadi tanpa kita memanfaatkan apa yang sudah inovasi, hasil yang sudah inovasi itu, dalam tanda petik, akhirnya mohon maaf, akhirnya malah nggak bagus ya, bisa stres ya, karena wah udah coba-coba udah hasilnya udah bagus, semua udah up, udah bagus, tapi nggak bisa manfaatkan dengan baik. Ya bagusnya tidak harus hanya sebagai trader ya, sebagai istilahnya orang yang hanya laba saja gitu. Kita mesti harus melakukan suatu inovasi yang inovasi dimanfaatkan yang kita bersama, sehingga kemudian saling bagus ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan, artinya yang inovator dan juga industri kan uangnya makin banyak dia makin lebih bagus, kualitasnya bagus dan semuanya bagus gitu. Jadi kualitas bagus, nah akhirnya bisa lebih bagus lagi, karena jadi kualitas lebih bagus dan costnya jadi murah gitu.